Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sofyan selaku Kalapas Kelas 2 Bogor. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga binaan di Lapas Kelas 2 Bogor terkait dengan pembinaan kepribadian bagi warga binaan. Di belakang kita telah ada beberapa warga binaan yang secara rutin mengikuti kegiatan kepramukaan. Kegiatan ini merupakan bagian daripada program pembinaan yang ada di Lapas Kelas 2 Bogor. Adapun kegiatan ini mengingat kita dalam waktu dekat akan mengikuti kegiatan pelatihan bersama warga binaan seluruh Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Lapas Warung Kiara Sukabumi. Harapan saya selaku Kalapas agar mereka bisa dan mampu menjadi manusia yang mandiri, manusia memiliki kepribadian yang jauh lebih baik sebelum mereka masuk. Tentunya saya butuh dukungan dan support bagi masyarakat Kota Bogor dan juga organisasi kepramukaan yang ada di Kota Bogor ini untuk selalu mendukung kegiatan-kegiatan khususnya kepramukaan di Lapas Kelas 2 Bogor. Saya kira demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.